Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Pelabuhan Longiram. Ini situasi Pelabuhan Longiram ini lagi menunggu kapal taksi Mahakam yang datang dari Longbagun menuju Samarinda. Kapalnya belum datang. Kita lihat mereka yang lagi asik bermain mandi-mandian di Sungai Mahakam. Kapalnya sudah datang itu kelihatan dari kejauhan. Kapalnya sudah merapat. Jadi sekedar informasi kawan, dari Longiram ini kalau ke Samarinda 150.000 tarifnya untuk yang dibawa. Kalau di atas kalau nggak salah 200.000 per orang. Begitu juga sepeda motor, sama dengan tarif per satu orang. Begitu sekedar informasi dari saya. Kapalnya singgah sebentar aja kawan, karena penumpangnya juga tidak banyak lagi, tidak seperti hari-hari kemarin harus balik lebaran. Hari ini tampaknya penumpangnya sudah tidak banyak lagi, jadi singgahnya sebentar aja. Terima kasih kawan yang sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.